Suasana pasar di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana pasar Kranggot di malam hari, teman-teman ya. Nah, ini kita mau cari buah. Kira-kira masih ada nggak ya yang jualan buah? Buah-buahan. Ini sekitar jam berapa nih, sayang? Jam 7 lewat. Jam 7:30 lah ya ini, teman-teman. Belum, 7:30 nih sekarang. Jam 7 lewat, 8 kurang. Oh, jam 7:30 kurang, jam 7 lewat lah ya. Teman-teman, suasana pasar Kranggot di malam hari. Ternyata masih ada yang jualan buah-buahan. Nah, kita mau beli buah dulu, teman-teman. Adek Yusuf. Hai. Adek Yusuf apa? Adek Yusuf mau apa, sayang? Om. Mau apa lah, jeruk? Apa piring? Kamu. Enggak, anggur mah. Udah berapa? Kan kemarin. Jeruk berapa jeruk? Ini. 2-3. Terus rontol lewat. Arikin ke? 2-5 per rupiah. Per? Orang kurang kah? Kurang. Kin per? 3-5. Kin per lagi? Per aja. Iya per. Ini mau jeruk, tapi per ini. Sob. Mau jeruk. Jeruk? Weh, jeruk mau jeruk ya, Sob ya? Iya. Jadi mau jeruk apa per? Jeruk. Jeruk tadi 20 ribu ya sekilo. Kalau pir 25 ribu sekilonya, teman-teman. Ada Yusuf. Lakin pir, kilo. Pir apa? Telur. Telur apa nggak sih telur? Ada sih tempen ya. Jeruk kilo. Ada Yusuf ngapain? Bisa mau jeruk lah dia mah. Mau jeruk. Ada jeruk. Taruh. Taruh ayam ini Yusuf. Ada sudah awas. Satu kilo sama jeruk satu kilo. Kirain udah tutup, Om. Orang ini tutup. Mantap. Haris, mari. Ayo deh. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Untuk teman-teman pasar Kranggot masih ada yang jualan buah-buahan ya. Oke, teman-teman, ini kita mau pulang. Ya, jadi rumahku tuh di belakang pasar. Jadi kalau ke pasar tuh dekat ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman.